perjalanan Islam atas rukun Islam tu, mengucap, bayang, puasa, zakat, haji. Selalunya kita kalau lima ni dah ada, macam mana? Okey tak? Relax tak? Comfort zone, betul tak? Balik pada haji kalau bawa balik lah, macam mana? Wah, habis lah. Yeah. I finish already all my responsibilities untuk buat agama. Lima rukun Islam selesai. Tunggu mati masuk syurga. Tambah dah pencin pula. Income pun dah banyak dah. Harta pun dah ada. Anak isteri pun semua dah besar-besar. Contoh kan. Isteri memang besar. Anak, sorry. Semua dah selesa dah. Rumah apa. Jadi tu buat apa. Tinggal nak ulang alik masjid. Tunggu mati masuk syurga je. Untuk ni rata-rata orang Islam kita punya faham. Kalau ini pahaman kita, maksudnya kita fail agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang merasa imam masjid, pegawai-pegawai masjid, saf jawatan kuasa, pengurusan masjid assalam, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang jadikan kita, alhamdulillah. Dialah jadikan seluruh alam ni untuk manfaat kita, alhamdulillah. Syukur kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Diberi pula lahir daripada mak ayah kita Islam, walaupun kita tak faham Islam. Mengikut kaedah agama kita, bila mak ayah kita Islam, kita jadi Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang kita dapat tu pula, Allah SWT, dia telah menentu dan mengatur kehidupan kita sejak azali lagi. Dengan itu, diberi kita nikmat. Dibesarkan dalam satu suasana yang memudahkan kita untuk kita boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi pula kita kesedaran untuk belajar, memahami ajaran Islam ini. Alhamdulillah. Diberi kita ada perasaan nak mengetahui apakah dia ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi kita lebih besar daripada itu nikmat untuk mengenal Allah Taala. Supaya kita boleh tahu apa maksud kehidupan kita ni, kita boleh tahu apa matlamat, apa misi dan visi kehidupan kita. Alhamdulillah.
Syukur hingga ke saat ini Allah Ta'ala memberikan berbagai nikmat tak terhingga yang diberi kepada kita kelangsungan hayat. Diberi kita keupayaan pagi ini boleh hadir di masjid ini, alhamdulillah. Dan dapat kita bertemu pagi ini di masjid yang sangat indah ni. Kali pertama datang sini. Terima kasih sudi menjemput datang sampai. Alhamdulillah dapat sampai malam tadi. Dan insyaAllah ada program hari ini kat masjid ni. Hadirin sekalian, di atas dasar kita sebagai orang Islam, atas kita mengucap kalimah syahadah yang kita jadi Islam pula dengan rahmat Allah Ta'ala melalui mak ayah kita, dengan sebab kita agama Islam ni kita bertemu hari ni. Dengan sebab Islam ni, we are brothers. Ini tukut bahasa dia. Kita bersaudara. Bila bersaudara ni ada hubungan besar kita hadirin sekalian antara satu sama lain. Dasar kita bila sebut Islam, bila sebut Islam kita sedia faham dan kita dah diajarkan sejak kecil lagi. Ajaran Islam ni bermula dengan mengucap kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah, dan juga ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam kita ni di atas penyaksian kita pada dua perkara, dalam bab ketuhanan, dalam bab kerasulan. Kita sebab lahir daripada mak ayah kita mengikut kaedah Imam kita Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, tak disyaratkan kita untuk jadi Islam ni untuk kita mengucap kalimah syahadah sekali lagi untuk atas nama masuk Islam ataupun jadi Islam. Melainkan kalau yang ada, seingat saya dalam mazhab Hanafi, mengikut kaedah dia, kalau kita walaupun Islam dengan sebab mak bapak ni, tapi bila baligh, dia kena mengucap asing. Baligh tu sebab-sebab baligh lah. Yang lelaki cara lelakinya, perempuan cara perempuannya. Sama ada alamat baligh dengan alamat yang ghalibnya ada pada lelaki perempuan. Kalau tak ada tanda-tanda tu, baligh kira dengan umur tahun Qomariyah, 15 tahun. Pada tarikh tersebut kena syahadah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Pada tarikh tu juga, selepas bersyahadah tu, baca fatihah, istighfar, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat satu-satu tu pasal kita dalam konteks Malaysia ni tak mengamalkan pengamalan itu. Walau bagaimanapun, kalau nisbah cantiknya peraturan tersebut, memang dia cantik dan mahalnya pandangan daripada Imam kita Al-Hanafi Nu'man bin Sabit mengenai kemestian mengucap kalimah syahadah bila tarikh tersebut, the beginning point, untuk kita kena sedar ni starting point. Kita kena ada tanggungjawab sendiri yang lepas dah kita ni istilahnya daripada tanggungjawab mak ayah kita yang sebelum ni kita di bawah tuntunan tarbiyah daripada mak ayah kita. Kewajipan mak ayah kita untuk mengajar, mengasuh, mendidik, membekalkan kita dengan ilmu. Kalau tak dia pun ajar dan bekalkan, dia akan hantarkan kita, kewajipan dia menghantar kita ke sekolah madrasah yang boleh menyebabkan kita mempelajari apa yang sepatutnya wajib atas kita. Dan yang wajib tu besar sekali, kena faham sebagai Islam mestilah segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam lah. Cuma kita ni dibesarkan juga, ada mak ayah kita yang tanggungjawab dengan proses pembesaran kita, dengan pendidikan kita. Tapi rata-ratanya kita hanya melalui pendidikan arus perdana.
daripada tadika dia, buah pilar bahasa tadika tu dah prasekolahnya, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, hatta sampai sekarang pun, kalau atas kata pendidikan yang formal kita terima ni bukan pendidikan Islam. Tidak saya sebut ke tak faham saya sebut cakap bahasa macam ni kot, kena cakap bahasa lain kot. Kita bukan formalnya. Jadi pendidikan Islam ni dia seolah informal. Informal ke informal? Informal, tak formal, betul tak? Kalau ada pun di sekolah, kalau satu hari 10 subjek, kalau 5 hari 50, pendidikan Islam, pengetahuan Islam tu hanya 3/50. Faham kan saya sebut kan? Dulu pernah sekolah kebangsaan kan? Itulah jadual kita dulu. Pendidikan jasmani dengan pendidikan Islam sama. Dia punya percentage dia. Bahkan kadang-kadang bila sampai waktu sukan, percentage sukan tu besar lagi. Daripada kita belajar pendidikan Islam tu. Is it right? Okay. Jadi kalau tu 3/50 atas saya kata satu hari 10 subjek kan? 10 mata pelajaran, 10 masa, 10 time, 10 period dia. Jadi kalau kita peratuskan, kita hanya belajar pendidikan Islam 6%. Dah 3/50, peratuskan dia 6% lah. Only 6%, you know. Our formal information about Islam. Itu pun berapa hadis kita belajar, berapa Quran kita belajar, tambah sirah, tauhid, fiqh. Oh, kalau 6%, kalau periksa gagal ke lulus. Itu cemerlang. Tuan, Masya Allah, masalah kita ni kalau tengok pendidikan Islam kita. Lepas tu, ada SPM, sijil apa semua, kerja, kahwin, anak, bini, duduk ulang alik masjid, tu pun miss tak miss kuliah, habis-habis tak ada pun hanya 1/35 je. Mingguan, weekly datang masjid. 1/35 pasal 5 times daily, lepas tu, times dengan 7, 35 kan? Ha, datang masjid, 1/7, 35 je. Tu pun kalau datang hari Jumaat. Tu pun kalau dengar khutbah. Khutbah pun tidur banyak. Tu pun khutbah bukan ilmu, nasihat je. Itakullah. Nasihat je. Ha. Jadi kalau pandang tu tuan-tuan, kita punya pendidikan Islam ni, Masya Allah. Walaupun satu sudut dari kata pendidikan tu macam tu, ada satu prasarana yang Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah Ta'ala. Boleh juga ada rupa pakaian Islam, nak Islam. Ada juga praktikal Islam juga kita. Cuma, kalau tengok zahir tu macam ni lah. Cuma kena faham bila sebut perjalanan Islam ni tuan-tuan, dia bukan perjalanan zahir semata-mata. Bahkan Islam ni besarnya adalah perjalanan batin. Istilah disebut oleh para ulama kita, bahkan memang istilah ni kita biasa dengar pun, apa dia? Perjalanan agama kita ni, dia ada perjalanan Islam, perjalanan iman. Perjalanan Islam atas rukun Islam tu, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Selalunya kita kalau 5 ni dah ada, macam mana? Okey tak? Relax tak? Comfort zone, betul tak? Balik pada haji kalau baru balik lah macam mana? Wah, habis lah. Yeah. I finish already all my responsibilities untuk buat agama. 5 rukun Islam selesai. Tunggu mati masuk syurga. Tambah dah pencin pula. Income pun dah banyak dah. Harta pun dah ada. Anak isteri pun semua dah besar-besar. Contoh kan. Isteri memang besar. Anak, sorry. Semua dah selesa dah. Rumah apa. Jadi tu buat apa? Tinggal nak ulang alik masjid. Tunggu mati masuk syurga je. Betul ni rata-rata orang Islam kita punya faham. Kalau ini fahaman kita, maksudnya kita fail agama. Pasal apa saya kata fail? Pasal kita baru perjalanan Islam zahir. Orang Ta'ala isyarat kat kita perjalanan Islam ni, dia kata wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Orang Ta'ala ni dia bagi nikmat khasnya kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nikmat yang diberi kat kita perjalanan zahir dan batin. Dan bila sebut kata perjalanan zahir,
Yang inilah kita memang zahir ni banyak kita dah dapat pasal kita mewarisi perjalanan Islam yang kita dapat daripada tok nenek moyang kita sekian lama sampailah ke hari ini. Kecil-kecil lagi ada azan, tahnik. Lepas tu azan iqamah, akikahnya kalau tak masa lahir pun kemudian follow up ada duit baru buat akikahnya, dah besar berkhatan contoh kan. Itu proses-proses tarbiyah Islam zahir yang kita dapat. Musim raya kurban, raya kurban. Awal Muharram, awal Muharram. Awal tahun, awal tahun. Tu pun kelahi juga tu. Ada orang tak bagi, ada yang kata macam-macam lah. Itu Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj. Hanya sambutan yang tu yang yearly punya item. Apa? Kita punya jadual tahunan kan? Program kita. Macam mana pun satu sudut dah ada dah zahir tu. Dan hadirin sekalian, bila sebut yang tu adalah perjalanan Islam zahir, batin ni macam mana? Bila batin ni istilah dalam perjalanan agama ni disebut dengan perjalanan iman. Iman pun kalau sebut batin ni, kita hanya dapat just only basic information tentang rukun iman boleh. Apa? Iman dengan Allah Ta'ala. Memang kalau sebut bilangan rukun iman ni macam budak-budak ni tadika lah balik kan. Ni kuliah apa ni? Kuliah budak tadika ke kuliah apa ni? Contohlah kan. Memang rukun iman 6 perkara tu kita dengar dah. Memang daripada kecil kita dengar. Cuma untuk faham betul-betul rukun iman ni khasnya iman pada Allah Ta'ala. Itu adalah teras paling besar sekali. Yang dengan itulah sepatutnya kita buat kepatuhan dan taat zahir ni, yang kita buat Islam ni, yang sepatutnya kita punya praktikal Islam kita yang zahir ni, dia bukan hanya action berdasarkan warisan yang kita dapat, tapi sepatutnya amalan Islam ni mengucap dia. Saya bagi contoh yang amalan praktikal zahir yang kita duk buat ni, baik akikah, korban, apa semua, datang masjid, surau, majlis ilmu, nafkah suami isteri, apa macam-macam lah eh, bagi pendidikan ke anak dan sebagainya, semua tu sepatutnya dia bukan action tapi reaction. Bahasa Inggeris boleh faham gitu tak kan? Apa maksud reaction? Sepatutnya dia adalah satu tindakan zahir ni, kita duk semayang ni, kita pun baru solat tak ni. Kalau hanya just perlakuan zahir, ya Allah Akbar, bacaan-bacaan pun zahir saja. Tapi yang tu bukan datang daripada hati sanubari kita. Maksudnya, we are action only. Sedangkan tuntutan agama ni, dia bukan action. Kita bukan berlakon. Sepatutnya dia adalah reaction. Apa maksud reaction ni? Maksudnya dia sepatutnya adalah imbal balas, tindak balas. Maksudnya dia adalah penzahiran apa yang dalam hati sanubari dia, yang tersentuh di hati dia. Istilah ulama' bila sebut kata benda yang tersentuh ni, bahasa dia hati lah. Kan? Kita sebut apa? Rasa hati aku, sonok hati aku. Kita pegang sini kan? Ini memang istilah ulama' kita, kita pun guna macam tu. Bila perkara yang internal ni, kita kata, jatuh hati aku. Kita sebut sini lah. Dan untuk jatuh hati ni, alat dia, kalau yang selalu ni, yang kita boleh jatuh hati ni pasal apa? Pasal kita ada 5 khawasil khams. Apa dia? Kita punya 5 sense yang Allah Ta'ala pergi. Apa dia? Penglihatan kita. Tengok masjid lawa je macam mana? Lawa masjid ni. Anak dia jatuh hati dia. Boleh jatuh hati tak? Mata tu pun hati. Dengar ni, sedap suara dia. Anak dengar je boleh jatuh hati. Betul? 5 sense, 5 kita punya panca indera Allah Ta'ala beri tu. Memang kalau ada benda yang bila kita dengar proses dia, benda tu pula istilahnya menerujakan kita sikit, ha kan, terus hati, masuk hati, betul tak? Kalau dengar suara misalnya imam ke, bilal ke, siapa ni, muda ke, mak menantu apa, contoh, maksud apa? Jatuh hati ya? Pendengaran, bau wangi ya? Hai.
Siapa masak ni? Makan pula. Catering mana ni? Nampak, nampak, nampak. Sentuh pula pegang kapet. Gebu ni. Beli kat mana kapet? Nampak, tuan-tuan. Senang sangat jatuh hati. Ni kita memang ni proses kehidupan kita. Tapi untuk jatuh hati ke Allah Ta'ala, oh no. That is not simple like that. We must have a very good information, explanation. Lagi apa nak sebut? Kita mesti ada satu pembelajaran yang sangat sempurna, tuan-tuan, untuk jatuh hati ke Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala, kita tak boleh dapat dengan five sense ni. Sense tu bukan lima sen. Lima panca indera ni, kalau nak dapat pun dia ada proses. Kena faham siapa makhluk, siapa Allah Ta'ala. Yang sebenarnya memang untuk faham ke Allah Ta'ala, alat dia ialah makhluk. Pasal mana boleh kita sampai ke Allah Ta'ala melainkan mesti melalui makhluk. Mana boleh kita direct boleh pergi ke Allah Ta'ala? Kalau kita kata zikir ke Allah Ta'ala pun, apa yang kita faham zikir Allah Ta'ala, teringat ke Allah Ta'ala, macam mana pun dicarahkan oleh para ulama kita, untuk boleh jatuh hati ke Allah Ta'ala ni perlu dihidupkan satu lagi panca indera kita. Panca indera apa? Panca indera yang kalau istilah setengah ulama kita disebut, kena hidupkan basirah. Tu istilah sikit lah. Apa dia? Kena hidupkan mata hati kita. Oh, hati ada mata. Ni istilah lah kan. Kena hidupkan mata hati kita. Hati ni kena hidup. Nak hidupkan apa? Nak hidupkan supaya ada sesuatu, ada satu kesan yang akan bila sebut Allah boleh terasa di hati. Makhluk tuan-tuan tak perlu ada pengetahuan yang begitu kemas untuk jatuh di hati. Bahkan the first touch, first information kita, bau, kali pertama bau minyak wangi misalnya. Wangilah. Brand apa ni? First touch. Boleh tak? Jatuh hati terus tak? Ke Allah Ta'ala kadang berulang-alik masjid 20 tahun tuan-tuan. No touching at all. Tak touching ni. Tapi kalau beli minyak wangi, tuan-tuan habis macam mana? Apa dia? Habis dah. Bila nak datang lagi? Maksud apa? Terus jatuh hati. Tapi dengan Allah Ta'ala, tak semayang macam mana? Tak kena Allah Ta'ala macam mana? Tak baca Al-Quran, Quran pun tak boleh baca macam mana? Sampai sekarang ni, pun tak tahu je. Ada masalah ni. Masalah apa? Batin je masalah. Batin kita masalah macam apa? Pasal kita tak pernah dapat apa pendidikan untuk faham perjalanan batin ni. Pasal perjalanan batin ni, rukuk iman tu kita memang biasa sebut. Tapi macam mana nak boleh ada hubungan hati tu? Yang ni mesti dapat satu pelajaran yang sangat sempurna. Dan pelajaran ni tuan-tuan, dengan saya sebut, kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, hatta belajar di universiti sekalipun. Pasal saya pun lalu pelajaran sekolah menengah juga kan. Tapi saya takat SPM je lah. Saya taklah sampai ambil ijazah, master, PhD, dah lah. Tapi saya percaya kalau pergi masuk universiti pun sama je. Pelajaran Islam ni kita belajar apa? Hatta bukan kita ambil kos yang akademik. Akademik kos. Ambil Islamic kos. Hatta yang kita ambil tu usuluddin sekali pun. Belajar tu hanya belajar just only information, bukan belajar untuk menghidupkan hati. Misalnya nak generate kita punya batin ni supaya dengan kita ada batin kita yang telah digenerate ni, dengan tu akan jadi reaction kita buat agama Allah. Sampai waktu ni untuk sembahyang ni, apa akan jadi? Wazakaras marabbihi fasallah, duk ingat Allah 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 Allah. Sekali lalu sebut macam tu lah. Faham kita siapa Allah Ta'ala ni, kenal kita dengan Allah Ta'ala ni. Wazakaras barabihi fasallah, teringin kita nak sembahyang. Siapa? Sembahyang ni dia proses, orang kata apa,
lebih istimewa daripada zikir dengan Allah Ta'ala di luar sembahyang. Tambah pula, kita lepas subuh dah sembahyang fardu, kita nak sembahyang lagi, tak boleh pula. Alamak, lepas subuh tak boleh sembahyang. Allah, boleh apa? Boleh zikir je, baca Quran, zikir. Bila? Sampai terbit matahari, sampai naik matahari segala, barulah nak isyrak dia, nak duha dia, oh baru boleh sembahyang. Ni terketar-ketar tunggu ni, Allah, tak boleh sembahyang lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni, duduk ketar-ketar ni. La ilaha illallah. Pasal apa tu? Pasal hati yang dah degenerate tu, dah faham tu, dapat latihan tu, kenal tu. Istilah Kedah dia panggil apa? Rau-rau. Kita pun dengar ada penceramah Syamsul Rau-rau. Mobil lah, kita sebut nama sikit hari ni. Saya tak pernah sebut nama dia. Nak cerita rau-rau tu kan. Rau-rau tau kan? Rau-rau. Ada rau-rau. Kalau musim kahwin, tak pernah kahwin, macam mana? Rau-rau tu ada kan? Rau-rau tu. Jadi kalau orang yang dah memang kenal Allah Ta'ala ni, setiap hari tu kan? Yang ni perasaan dia. Bila ni? Bila dia kenal, dia faham, dah jatuh hati. Bila? Bila sens yang keenam ni telah dihidupkan. Kalau sens yang keenam ni tak hidup, semayang ni dia bukan ketak nak semayang ni. Waktu semayang yang macam-macam kita boleh buat untuk ingat Allah Ta'ala, tak ada ya. Nak kata sibuk kerja dah pencen. Sikit tu saya tak niat kata tuan-tuan yang pencen je. Kalau terasa tu nasib lah. Semayang duha tak pernah buat semua hidup. Kalau buat pun pasal apa? Dengar. Pasal nak kaya. Dah kaya dah, buat apa nak semayang duha katanya? Ada orang ajar pula semayang duha, itu yang dah kaya. Kalau yang tak kaya, dia semayang pasal apa? Bukan kerana ingat Allah Ta'ala. Bukan di atas paham siapa Allah Ta'ala. Bukan dengan perasaan dia, aku ni berhajat ke Allah Ta'ala, bukan. Tapi atas semayang duha ni tuan-tuan, dia magnet rezeki. Magnet rezeki. Tuan-tuan baca surah. Oh, dia baca lagi. Pasti apa? Baca surah ni, ni semayang duha. Tuan-tuan buat 8 rakaat. Jamin punya. Ni magnet rezeki. Bukan magnet tuan-tuan. Elektromagnet. Oh, tak faham surah lah. Maksudnya tuan-tuan connect je dengan electricity. On the switch. Tuan-tuan semayang dia duha. Dia elektromagnet. Kalau 2 rakaat tak power tu kan, baru 1000 watt. Kalau 8 rakaat 8000 watt. Magnet lagi tak. Tunggu je lah ada. Jadi kita diajar dengan Tuhan ni apa? Kira rezeki je. Allah. Kita diajar buat ibadat untuk cari dunia. Kacau tu, that is very big problem, you know. Besar sangat masalah ni kita ni. Jadi kita perlu ada bimbingan, perlu ada ilmu, perlu ada satu informasi yang kita buat ni tak ada sikit pun dalam hati kita untuk itu. Saya bukan nak menafikan tak kata ada fadilat, murah rezeki apa tak, saya tak kata gitu. Tapi bukan itu dasar dia. Kita sembahyang ni pun walaupun ada fadilat 27 misalnya, datang pasal 27 ke? Itu gula-gula umpan nak mari je. Tapi kalau kita dah sepatutnya dah matang ni, even tak dapat apa-apa pun, aku hamba Allah, aku makhluk Allah, kalau dia tak bagi apa-apa bagi aku macam mana? Takkan aku tak sujud ke dia? Kita mak ayah kita kalau dia mati, dia meninggal, tak tinggalkan sekupang pun untuk kita. Macam doa tak untuk dia? Doa tak? Macam tak ada respon je ni, relax. Doa pun pasal apa? Saya aku anak deraka pula. Pasal pernah ada ustaz dulu bagi tazkirah, kata anak deraka tak doa untuk bapak. Pasal itu bukan pasal kita tahu dia siapa, yang aku takkan boleh ada melainkan dialah yang melahirkan aku. Ha, kan tu information dia. Itulah touching yang nak dibina dalam hati. Barulah kita tahu mak ayah kita siapa. Siapa? Aku tak ada kalau dia tak lahirkan aku. Ha?
Besarlah jasa dia. Tambah pula dibesarkan kita, dia sampai tak tidur jaga kita. Kalau kita sakit dulu, demam panas pula tu, dah panas pula tu bukan 38, 48 darjah Celsius. Kalau Fahrenheit tak apa lagi. Anak dah macam ni. Kalau dia tak jelum kepala dengan air apa buah asam jawa apa seumpamalah kan. Ini pun perubatan tradisional yang saya sebut ni. Untuk sejukkan badan, turunkan darjah kepanasan kita tu. Kita dah okay you lah. Lama lah. Pasal perlu sabab daripada dia. Kawasan kita pula banyak nyamuk. Kita ni chikungunya, Aedes, denggi, apa-apa yang tak pernah kena. Ni seko nyamuk pun tak ingat di badan kan. Kita tidur lainnya dia. Lalat pun dia tak bagi hinggap tu. Berak je dia tengok. Wah, wah, nangis macam ni. Oh, kalau kita kenal dia, faham dia. Ya Allah, ampunkanlah mak ayah aku. Tak ada dia, tak ada aku. Itu mak ayah kita kan. Kalau kita renung tu, meleleh lah. Meleleh lah. Mak ayah pun tak ada lah. Tambah pula, aku ni dulu jahat dengan dia. Dia cakap, aku tak dengar. Tambah pula, pernah against dia. Oh, ayam. Dia dah mati pula. Nak tobat nak jadi baik ni. Ya Allah. Nak minta maaf tak boleh lah. Oh, ayam. Oh, air bala, air bata meleleh, mambu-mambu. Nangis. Tuan, saya saja sebut tu nak tunjuk apa? Kita dengan mak ayah, kalau kita boleh mengingat jasa dia, memang boleh itu. Pula tu, bila kita ingat, hanya just one time ke? Kita ni takkan ada kalau dia tak lahirkan kita. Itu mak ayah. Tuan, saya bukan nak bicara masalah mak ayah pagi ni. Saya dipanggil untuk cerita tentang masalah nak kenal Tuhan. Supaya kita ni bukan sembahyang ni action. Tapi sembahyang ni reaction kita. Tuan, Allah dengan mak ayah kita siapa lagi besar, lagi sudut mengada kan. Mak ayah kita dia buat sebab aja. Bukan dia buat kita. Dia tak campur tangan sikit pun mak mata ke kaki kita kan. Kalau kita kod mak ayah kita, kod kita tak faham. Kitalah ada anak lah. Ada anak. Tuan-tuan dulu, tuan-tuan yang tentukan muka dia macam mana, jantina dia macam mana, gemuk ke kurus ke, ada GCPD ke tak ada GCPD ke, sehat ke, kaya ke miskin ke, gemuk ke, berapa kilo duduk dalam kandungan duduk. Ada? Jangan kata anak kita tu, kita pun kita tak tahu kita. Sat darah tinggi kat macam mana, sat ani, HB tak cukup, ani tak cukup, ulang alik pergi klinik, pedih tuan-tuan. Macam apa? Kita pun tak boleh urus diri kita. Takkan nak urus dalam kandungan tu. Baik bapaknya, baik maknya. Siapa jadi yang kita? Allah. Satu orang ta'ala. Dia panggil kita untuk kita pergi ke dia. Dia kata macam mana? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Kita belajar tafsir ke tau. Ya ayyuhan nas ni di ayat makkiyah. Ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Antara awal-awal ayat Quran ialah ayat-ayat yang mula dengan Ya Ayyuhan Nas. Kalau dah pindah ke Madinah, kepala ayat tu atas suruhan dia akan bunyi Ya Ayyuhan Lazina Amanu. Kalau Ya Ayyuhan Lazina Amanu ni dipanggil ayat Madaniyah. Ayat Madani. Dia manuzilat ba'dal hijrah. Selepas daripada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebab banyak khitab orang Islam dah ramai masa tu. Ayat Makiyah ni banyak kapit Quraish lagi. Pula tu against dengan agama Islam. Jadi untuk boleh balik ke Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala macam mana bentuk ayat dia, formatikal dia macam mana, format dia macam mana. Ayuhan nas u'budu rabbakum, you must sacrifice yourself kepada Rabb kamu. Jadi disuruh kita kenal Rabb. Baik, siapa Rabb kita? Bukan saya explain, bukan Rasulullah explain, Allah sendiri explain siapa dia. Alladhi khalaqakum. Rabb kita ialah the one who create us from nothing, yang then we exist here. Bunyong putih sikit kan? Saya ni tambah mai kawasan ni pula, dia gatal nak sebut putih sikit. Sorry ya, sorry ya. Kalau saya punya
macam bayang tu macam tu, ganggu, sorry sikit. Kadang tengok audience je kan, tengok orang kampung semua pakai pakai lebay je, cakap orang putih pun risau kan. Tapi ni kot duduk pucung ni bukan bukan pakai lahulu, tak apa kot, boleh kot kan. Kalau tak sia-sia duduk Kuala Lumpur, rupanya orang putih tak pandai. Tu mesti SPM tu main-main je, tak pergi sekolah, ponteng apa dulu. Okey, saja saya gurau sikit tuan-tuan. Sorry. Allahuakbar. Jadi Allah Ta'ala yang dia yang introduce himself. Dia tukut bahasa dia lah. Dia suruh kita kenal dia. Tambah pula perintah dia, dia kata apa? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tuan, very big. Apa, satu arahan yang sangat besar kat kita untuk kita kena faham, kita mesti ada very big knowledge dengan Allah Ta'ala. Pasal itulah maksud hidup kita yang paling besar sekali. Apa, apa erti hidup kita, rumah ada, anak ada, isteri ada, iman tak ada. Kalau sebut bahasa ulu ni, tuan, saya nak sebut lagi, malu kat pasal. Bahasa bubuh je lah, bahasa saya. Apa jadahnya kita? Macam tu kan senang itu. Apa jadahnya kita? Rumah ada, harta benda ada. Hatta Malaysia ni, aku punya. Tambah pula jawatan aku pula, jawatan kita pula. Awak tak kenal saya. Saya YP tau. Oh, contoh-contoh lah. Macam? Tak kenal saya. Saya YP. YP ni. YP. Bukan YP. NB. NB. Saya tak ada niat sini make YP mana kan. Dia terasa tu nasib lah kan. MB ni. Itu MB. PM ni. PM ni. Macam? Kau PM sekalipun. Bukan PM. Kau Fir'aun sekalipun. Kau Namrud sekalipun. Kau milik satu dunia ni kerajaan kau. Tak ada value dari si orang salah. Sebesar habuk pun. Sebab apa? Iman tak ada. Sebab iman ni batin lah. Iman ni bukan saya beriman. Oh no. Iman bukan macam tu lah. Iman ni perjalanan batin ni. Even we sebut, kita boleh sebut aku iman dengan Allah Ta'ala. Rukun iman enam perkara. Boleh nyanyi pun. Daripada kecil dah hafal. Kau hafal aja. Tapi apa yang kita hafal tu, kita tak ada information yang melayakkan kita untuk yang saya sebut tadi, yang boleh jatuh hati tu. Tapi kalau kita faham yang Allah introduce himself tu pun, walaupun kita boleh baca tuan-tuan, ayat Quran tu pun rasanya bukan kita baru dengar. Contohnya pun saya tak translate pun, rasa saya tuan-tuan mesti dengar, biasa dengar lah translation tu. Tuan-tuan, translation saja tak cukup tuan-tuan. Kalau saya kata Allah yang mencipta kita dan langit bumi, betul tak? Dah faham belum? Tak faham lagi. Memang faham lah, tapi tak ada touching sini. Takkan tak pernah kenal, takkan tak faham langsung Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak pernah tahu pun translation. Saya cakap Tamil lagi, enak deh. Enak serin eh. Rumbu-rumbu sabta lagi. Makanan banyak ada. Makan sampai gemuk, sampai macam-macam penyakit. Tapi Alhamdulillah Rabbil Alamin pun tak bisa dengar terjemah. Alah, ambuh bila bahasa gitu kan. Terjemah boleh kan. Tapi tak touching. Tak touching. Touching kan macam tu. Touching bukan dengan nyanyi nasyid macam mana, apa? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh nyanyi je. Nasyid aja. Tak touching sini. Nak touching ni macam mana? Touch pula bukan touch. Touch, I touch you. Touching kan touching ni tu. Touch ni, dia mesti melalui proses ilmu. Saya ngaji kat India tuan-tuan, guru sebut, mesti nak touching hati ni, mesti qalb ka jana. Mesti hati boleh kenai. Nak kenai ni alat dia apa? Ya. Yeah. Mesti alat nak kenal ni kan. Tambahlah yang kita nak kenal ni, bukan nampak dengan mata. Kau boleh dengar dengan telinga. Kau boleh bau dengan hidung. Kau boleh rasa dengan mulut. Kau boleh sentuh dengan tangan. Muka boleh. Kalau boleh, it's very easy, you know. Kalau kita buta pun tak boleh. Ini mic ni. Tahulah, pegang pun tahulah. Pegang pun tahulah kan. Detail punya information ni. Ni. Detect. Warna je. Kalau buta, warna je tak nampak. Tapi tahulah, air. Tak boleh baca kalau. Braille pun tak ada sini. Tak boleh nak gagau, nak pegang, tak boleh.
Tak boleh. Tak boleh lah dapat informasi. Tapi ayah ni, kalau dia buta tuan-tuan, dia kocak ni, ini bukan mineral ni, ini lain ni, bunyi dia boleh kena kan, dia boleh janak, boleh kena kan. Ayah pun tambah pula hidup pula. Air kopi, macam mana air kopi ni? Panggil Bilal, Imam, siap kan? Macam mana air kopi lemak sini? Walaupun buta, tapi dengan Allah belum tentu. Sebab Allah bukan dapat dengan five sense tu. Dia mesti jana ni dapat information yang betul-betul kena faham. Dan disiplin besar dia apa? La ilaha illallah. Tu la ilaha illallah tu lah yang antara ayat Quran yang menjelaskan dia. Apa dia? U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang dia ialah khaliq kita. Khaliq ni apa? Hanya Allah je khaliq. Kita pun faham memang Allah je khaliq. Faham tu faham tu kan, tapi tak jatuh hati. Nak jatuh hati ni macam mana? Tu saya kata dia mesti ada touching, ada interaksi antara murid dengan guru. Mesti ada. Dan guru kita pula, dia bukan guru yang just baca buku. Dia pun dah kenal Allah Ta'ala, dia pun dah touching dengan Allah Ta'ala. Bukan saya touching tuan-tuan, always connected dengan Allah Ta'ala. Dan tu kot bahasa-bahasa zaman wifi ni senang. Always connected. Bukan E kan, bukan G, bukan 3G, bukan H plus, apa? LTE. Wah, pilih lah bahasa gitu tak? Tuan-tuan tak faham tu, abaikan saya cakap. Always connected. Bateri pun full charge. Kalau bateri pun tengok, dia bagi warning. Color pun merah lah. Dia bagi warning lah, keluar pula tu. Apa? Please, please recharge your battery. Insufficient power. Tulis tu kan. Kan tak mesti tengok handset kot. Kau tuan-tuan tak pernah pakai handset kot. Oh macam tu. Kena charge tak? Kita tak payah charge. Tuan-tuan, kita lah paling besar yang kena charge. Charge kita bukan bateri. Kalau charge kita bateri, yang cok ni, yang cok ni senang. Charge kita ni, sini. Dan charge nak jatuh sini. Basirah ni nak hidup sini. Dia alat dia dengar. Dan mesti ada information masuk. Dan masuk sini, bukan keluar sini. Masuk sini, telan. Proses. Masuk ni. Sembang boleh kan? Masuk sini, tutup sini. Proses sini, masuk sini. Biar masuk semua, pukul nanti. Sembang boleh. Tapi nak dapat, it's not that easy, you know. Kalau easy, semua orang dapat iman. Kalau easy, semua orang jadi takwa. Kalau easy ke lah, Masjid Pucung tak cukup pagi ni. Pagi ni. Tak cukup, tak celuh masjid kita pagi ni. Kalau that's so easy like that, no. Kalau so easy like that, satu dunia akan jadi orang beriman. No. Nak kata it's so difficult, tak juga. Pasti ada orang dengan mudah je. Walaupun kafir, kita bagi information dia, kita briefing kat dia sikit je tentang Islam. Kata dia, are you Muslim? Yes. I want to know about Islam. I heard something. Kita pun cerita sikit. As a Muslim, we believe that we have only one God. It's Allah. He's the creator, the originator. Saya nak cakap orang putih pun takat tu lah. Tak pandai-pandai ingat, tak kerti lah. Kalau kata kita tekan, oh, very good information. He's the only one. Yes, the only one. Nobody else like him. Because He is the only Allah. He is the only God. You know what's the God meaning? Oh God, siapa God ni? Tuhan ni siapa? Mesti mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilayhi kullu ma dahu. Oh excuse me. He's in Arabic. In English, He is the one and only. That He no needs. Dengan apa what He create. Dia tak perlu langsung, tak berhajat langsung pada makhluk yang dia buat. But we are His creation. So all the create, apa semua yang makhluk Allah Ta'ala create ni, kita ni lah yang berhajat pada dia. Dan Allah Ta'ala, He's the only one who fulfill all our needs. Even not exist in here, that before this we are nothing, you know. Walam taku syai'a lam yakun syai'an mazkura. Okay, dia pula boleh faham lah kita cakap gitu kan. Oh, Masya Allah, very good explanation. Oh, Alhamdulillah. Can you
make me as a Muslim, sekali je lah kan, touch. Terus jatuh hati. Terus dia belajar. Lepas setahun, dua tahun tengok jadi ustaz. Cerita tauhid. Siapa? Nak kata taklah susah mana. Pasti ada orang baru masuk Islam boleh dapat tauhid. Kita daripada kecil Islam tak dapat tauhid. Tak ada touching dalam hati langsung. What's the problem? Jawab sikit. Boleh? Kau pagi ni kan kena soalan sikit kan? Mau cerdik. Apa masalah kita? Apa? Tak ada information yang boleh touching sini. Yang boleh fikir sini. Yang menyebabkan ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itulah problem kita. Tambah pula kita dah dibesarkan dengan zon selesa. Macam apa? Aku dah sembahyang dah 5 waktu. Main awal pula tu. Bukan sembahyang kat rumah. Main masjid pula tu. Tambah pula Ramadan puasa tak pernah tinggal. Umur besar tu dah puasa dah. Besar tu. Kan? Adik puasa tak? Puasa tak? Umur berapa tahun? Tengok 9 tahun ada? Ya. 10 lah. 7. Oh, 7 tahun. Dah puasa dah. Alhamdulillah. 7 tahun dah puasa. Tapi masa tu tak sembahyang lagi. Subuh tak bangkit lagi. Jenuh kejut. Sekarang dah tua-tua pun jenuh kejut je. Tuan-tuan. Apa maksud ni? Belum ada touching lagi dalam hati. Nak ada saja hubungan. Duduk atas tikar sejadah. Semayang. Nak zikir. La ilaha illallah ya Allah. Engkau yang cipta aku. Alhamdulillah. Kedah aku tak ada apa pun. Allah. La ilaha illallah. Tak ada. Kan? Tak ada. Tapi duduk saja ni. Projek aku ni apa? Oh katu ke? Dah pencin duit banyak, rumah sewa berapa puluh, homestay pun berapa lah. Income pun macam ni, pencin pun macam ni. Contohlah kan, macam mana? Projek macam-macam. Sana, oh kita pun manager back ni, manager syarikat ni, manager. CEO hak ni, paku sini ni. Hubungan kalau boleh nak telan satu dunia. Dengan Allah tak ada langsung hubungan. Apa masalah kita? Kita tak berjumpa guru yang tak boleh nak ajar kita untuk ada touching tu. Pasal kita tak boleh dapat atur tuan-tuan just only by you read the book. No. Mesti ada murabbi. Mesti ada orang ajar kita. Kalau kata boleh belajar dengan baca buku, saya nak bagi suggestion dekat Kementerian Pelajaran, buat apa? Tutup semua sekolah dan universiti. Tambahlah ni macam-macam alat ada. Internet semua ada. Semua laju-laju pula tu. Betul? Tutup semua sekolah, tak payah habiskan juta-juta, boleh. Boleh enjoy, boleh tol semua tak payah bayar. Boh bing itu. Ha. Pendidikan pun, pendidikan percuma apa? Kita bagi internet percuma. Belajar. Tengok internet, kau baca lah banyak-banyak. Agak-agak jadi lah. Semua jadi hantu raya kan? Maksudnya apa? Takkan ada pelajaran yang masuk dalam kepala otak dia. Yang kepala otak dia apa? Dia kena jadi Hinduisme. Bukan Hindu. Jadi hiburan, seronok. Bodoh tak mampu, apa pun tak kerti. Maksudnya apa? Nak jalan ke Allah Ta'ala ni, kadang kita faham. Tapi, penuh onak dan duri. Bermacam halangan tuan-tuan kita kena lalu. Nak duduk kuliah subuh pun bukan senang tuan-tuan. Duduk boleh, tapi duduk macam ni. Ha, yang tu pun boleh faham dah. Macam-macam cubaan tuan-tuan, rintangan. Jasad sini, kepala otak kat lain. Nampak? Kan ada masalah tu. Kalau tak ada masalah tuan-tuan, apa dia? Jasad kat sini, otak duduk ke lahulu. Contoh kan. Tambah pula tak boleh main. Kita duduk Johor tu. Aku miss, tak boleh main. Aku duduk ingat, ustaz ni orang Johor. Contoh kan. Kalau memang jatuh hati, kena apa? Ish, tak boleh main. Badan di rumah ni, jasad di sini. Tengok live pula tu. Contoh. Maksud apa? Pasal always in my heart. Ini it's not my heart at all. Tambah dah tak kena ni ustaz main ni. Tak main kali pertama je something je. Contoh. Memang saya punya perangai macam ni tuan-tuan. Sorry sikit lah kan. Ha, kalau tuan-tuan biasa tengok YouTube, tengok muka saya kalau cakap macam ni lah. Jadi terima kasih lah sudi dengar cakap saya ni. Pasal saya ni orang something sikit. Ya. Memang golongan yang tak suka saya pun, pada dia, saya ni kasar lah. Kasar untuk supaya nak pergi ke orang taklah tu. Yang dia orang cakap lagi kasar, tak mana? Ayat dia kufur. Ayat dia syirik. Ayat dia cinta dunia. Ayat dia tak kenal orang taklah. Yang tu dia tak rasa bersalah pun. Yang kita sebut kata bodoh tak. Ustaz tu sebut bodoh. Kalau kira tadi, ustaz dah sebut 5 kali lah kata dia. Ha, tak boleh kira. Dia kira kita sebut bodoh tu.
Yang kita cerita hak lain tu, dia pekak. Sumum bukumun umyun. Dia tak boleh nak cerita hak kita cerita elok-elok tu. Buta tak nampak langsung. Kan? Kalau duduk zaman Rasulullah pun belum tentu boleh beriman dengan Rasulullah kalau gitu. Memang Rasulullah akhlak mulia lah, tak adalah macam saya. Tapi maksudnya dia tak boleh nak tengok kebajikan yang ada tu. Yang dia tengok apa? Dia tengok hal buruk je. Dia ibarat macam seorang isteri yang suami dah bela daripada mula kahwin, dengan rumah dia bagi, kereta apa semua dia bagi. Satu je suami pernah silap sebut sikit ataupun janji anniversary yang ke 60. Boh yang boh itu 60. Jadi umur dia dah 80-90 lah. Anniversary yang ke 60. Janji nak beli rantai. Tumpuk rantai pun 3-4 orang dah tak nak tengkuk. Tengkuk macam tu lah. Nak mati lah bongkok 5 lah. Kan? Suami tak boleh nak beli. Duit tak ada. Katalah ada kekangan sikit macam tu. Kata apa? Abang ni tak pernah tunai janji. Oh satu kan. Habis semua kebajikan ni padam. Alhamdulillah. Dan kita macam ni. Ya? Apa dia? Bahkan siapa yang sepatutnya kita pandang, kita tak pandang. Ha? Kita tuan-tuan buat ketuhanan serupa macam tempat tu. Oh, saya sebut tu, saya sebut lagi. Ini pasal kena kat saya dulu kan. Tuan, Allah tu jadikan kita daripada tak ada kepada ada kan. Tapi kalau orang bagi RM5 macam mana? Lagi kerja keluar, ada orang tunggu nasi mandi, nasi kambing mandi macam mana? Sebab tu antara yang caterer yang masak paling sedap pasal ni. Contoh, 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 contoh macam mana? Dia bagi lah. Macam mana? Sonok lah depan. Wah. Ada sambal surat lah tu. Buka-buka RM100 macam mana? Wah, untung aku main. Untung. Ya Allah dah bagi nyawa daripada dulu sampai sekarang. Kau tak pernah pandang lah. Alhamdulillah. Macam ni. Bahkan tak puas hati pula. Tambah pula kencing manis. Tak boleh makan, tak boleh makan. Aku tak boleh makan lah. Dapat nasi mandi pun. Kambing. Oh, ini nak tambah menyakit. Tak boleh pandang lah. Tak boleh makan lah. Tak boleh lah. Cakap tu dengan tak puas hati pasal tak boleh makan tu. Dia tak pernah rasa syukur walaupun tak boleh makan. Air nyawa ada lagi. Akal ada lagi. Kaki ada lagi. Tangan ada lagi. Nikah baru lah tu. Contoh, sorry. Saya punya bahasa macam ni. Baru beli rumah pula tu. Baru, kereta baru ambil kedai. Contohlah kan. Ha. Dia tak pandang nikmat-nikmat yang lain tu. Dia kira tak boleh makan tu ya. Ish, tak boleh makan lah. Macam mana? Aku pelik yang macam mana? Aku buat salah apa? Sampai tak boleh makan macam ni. Tuan-tuan, dengan sebab satu nikmat tu ditarik, dia tak pandang langsung orang tak lah. Tuan-tuan, orang, bukan hak lain saya sebut ni. Tenang, yang tu kita lah tu. Kita tak pandang siapa Rabb kita. Yang Allazi khalaqakum. Yang dia yang menjadi yang kita tak ada kepada ada tuan. Tak ada siapa boleh duduk kedudukan menjadi khaliq ni. Melainkan Allah. La ilaha illallah. La khaliq illallah. Bila khaliq ni. Yang ni yang saya sebut. Macam mana nak dapat touching di hati ni. Mesti ada guru yang bimbing, didik, asuh. Dan mesti ada latih tubi yang kena buat. Mesti. Mesti. Surely punya. Kita nak belajar matematik pun mesti ada latihan kan. 11 tahun matematik pun dah dapat latihan cemerlang pagi petang. Pula tu kalau persentaj mingguan bukan 3/50 macam pendidikan Islam tadi. Matematik kurang-kurang 6 kan seminggu. 6 tu pun sikit. Ada yang sampai 10 pun ada. 10/50 pun. Matematik saja. BM pula, BI pula, sains pula, tambah sains tulen punya macam mana? Kimia lagi, fizik lagi, biologi lagi. Oh, subjek sains pun dah berapa? Contoh, matematik bukan matematiknya, matematik tambahan. Pelajaran Islam, stolet lah. Walaupun dapat latih tubi tu punya banyak, dapat pula keputusan SPM cemerlang kan? Habis-habis nak kira pakai apa yang siap? Penat je belajar dulu. Sikit saya sebut itu. Itu belajar dapat latih tubi matematik. Bak ketuhanan latih tubi apa? Informasi pun tak ada. Bahkan pula salah pula faham dengan Allah Ta'ala. Oh, pasal apa? Pasal tak belajar daripada sumber Islam yang betul. Dia belajar di atas populariti. Tambah pula ada orang popular. Yang dipopularkan. Seolah-olah ni lah ulama besar.
Dia tengok akidah dia kantoi. Contoh misalnya, kita pun tak reti nak menilai, tak ada kayu ukur. Sebenarnya kita nak menilai orang ni, dia tak apa dulu. Dan kita kalau mati esok, Allah Ta'ala persoalan dia tak mana dulu. Masuk dalam kubur, the first question. You know? Marah buka. Engkau faham Rob ni apa? Kalau engkau faham Rob ni dengan pahaman yang salah, habis. The first question fail. Kita punya entire life kita yang alam barzah, alam akhirat, fail. Totally fail. Sebab apa? Rob kau, kau tak kenal. Rob kau, kau tak faham. Tak ada akidah kamu dengan Tuhan kamu. Kalau ada pun, very weak. Tuan, ada tanggungjawab besar kita dengan iman. Itu yang di atas kata besarnya asuhan dan tarbiyah untuk hidupkan hati ini, sense kita yang keenam ni, basirah ni, kalbi ni, yang akal ni ialah alat dia. Orang Ta'ala tantangkan Nabi Rasul. Nabi Rasul dah tak ada dah sekarang. Siapa yang tinggal? Pewaris Nabi dan Rasul. Dan pewaris Nabi dan Rasul ni, ciri besar dia, paling besar pewaris Nabi dan Rasul, dia ajar apa? Ajar akidah. Dah ajar akidah, ajar akidah macam mana? Ajar akidah sampai hati kita hidup dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ajar akidah, Allah ada. Katalah contoh itu kan. Itu apa sifat dah belum yang ni? Allah wujud kidam bakok. Belum lagi. Itu bukan pewaris Rasul lagi. Itu baru information kan. Kalau dia bagi kita information pun, dia pun entah ke mana, kelang kabut. Dia ngajak kita pakai kat masjid, pakai jubah, pakai sorban. Jumpa dekat pasar raya. Siapa ni macam apa saya tengok? Oh, ustaz ke? Tak rupa ustaz lah tuan-tuan. Rupa ustaz dekat masjid lah. Macam mana ustaz-ustaz kita tengok dalam TV lah ni lah. Nama ustaz. Kepiah tak ada lah. Tak ada lah kan. Kita orang awak pula pakai kepiah. Kita orang awak pula pakai serban. Yang dia tak pakai kepiah lah. Dia tak pakai lah. Dia siap bela diri. Kepiah ni kata dia. Yang penting tutup aurat. Kepiah bukan wajib ditutup. Kepala ni. Dia bagi hujah dia. Nak tegak benar masalah dia. Lama pula. Duk main muzik apa. Ding 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 ding. Macam mana duk belakang kan. Dia duk cakap. Duk cakap ni. Zikir ke apa. Muzik duk belakang. Jadi tak apa. Pasal muzik pun kalau boleh. Boleh ada touching dalam hati. Bagus muzik tu. Bagus lah kau. Bobby bahasa gitu tak? Saya nak bagi contoh apa? Lani punya trend, orang faham agama macam tu. Tuan, kita wajib dapatkan siapa dia yang benar-benar dipanggil pewaris Nabi, pewaris Rasul ni. Dan pewaris Nabi dan Rasul ni, kalau kita berjumpa dengan dia tuan, memang kita akan hidup hati kita dengan Allah Ta'ala. Dia punya tanda dia hak tu lah. Kalau kita jumpa orang ni, diwar-warkan dia pewaris Nabi Rasul, tok guru, ulama, contohlah. Apa lagi, syekh, apa lagi, apa-apa silah tu, mufti, apa lagi yang sebut, maulana, kiai, lagi, apa-apa gelaran-gelaran ni ada, doktor, ahli hadis, baba, ahli besti, ada bahasa macam tu lah ya. Profesor lagi apa? Wah, apalah semua gelaran-gelaran tu kan. Tapi bila kita jumpa, kita dengar dia punya kuliah, makin pening dengan agama, makin ikatan agama tu dibuka satu-satu. Dulu ada juga wirid lepas sembahyang, sekarang tak ada dah. Siapa? Bid'ah. Ini tok guru dia, pewaris Nabi yang ajar dia ni. Lepas sembahyang dulu main ada juga doa, ada juga tunggu, ada juga pegang tasbih. Dan ni pun tasbih tak boleh pegang lah, tak boleh, bid'ah. Pelik dia ni. Dia sepatutnya lagi berguru dengan dia, lagi kuat nak sembahyang, lagi kuat nak zikir. Kalau dulu zikir main-main aja, sekarang macam mana? Serius zikir. Kalau dulu tak faham pun, Lani faham. Dulu pergi masjid 5 kali je. Lani 50 kali pergi masjid. Bahkan tak pergi masjid, hati sentiasa di masjid. Dulu duk sebut Allah, tak ingat Allah. Sekarang berkobar-kobar nak ingat Allah Ta'ala. Bobi bahasa gitu lah. Kalau hukum Islam ni, dulu buat sikit-sikit je. Sekarang ni kalau boleh nak buat semua.
Oh. Bukan dilonggarkan hukum Islam satu-satu-satu, buka sampai ke apa? Tuan-tuan, bibik sembahyang kat rumah, sembahyang kat sini tak ikhlas. Walaupun jemaah tuan-tuan tak ikhlas buat apa? Baik tuan-tuan sembahyang di rumah. Oh, ni tok guru yang ajar dia. Lepas tu dia pun lah ni tak pergi masjid lah, siapa? Aku pergi pun tak ikhlas. Selama ni pun aku kan ikhlas pun, aku paksa diri aku nak dapat fadilat, jadi tak ikhlas. Baik aku sembahyang di rumah, ikhlas. Ni tok guru yang ajar dia, pewaris Nabi yang ajar dia, ajar agama ni. Lingkup kan. Kalau dulu tak sembahyang subuh dia kata, sekarang dia belajar, tok guru dia kata tak payah kata, siapa? Rufi'an. Rufi'an ummati. Kata dia tak apa, dah sembahyang dah tak bangun, nak buat macam mana? Ni semua takdir ilahi. Allah yang hidupkan kita, tak hidupkan kita, bangunkan kita, tak bangun pada tidur, dah tak bangun, nak buat macam mana? Tak apa, maaf, ampun. Dulu kita belajar, kalau kata tinggal sembahyang, kena kodok, kena kodok, kena kodok. Main ustaz ni, dia kata apa? Tuan-tuan, tak payah kodok. Macam apa? Tak ada hadis yang kata kena kodok. Lagi dengar kuliah dia, lagi cerai agama. Kepiah pun, bukan wajib pakai kepiah. Pakai cap pun tak apa. Tak pakai apa pun tak apa. Macam apa? Yang penting tu tak aurat. Elok-elok dulu pakai kepiah, pakai serban, pakai jubah. Habis, tak pakai apa langsung. Seluar pun pakai spender lah. Macam apa? Aurat ni tuan-tuan, kumpulan dubur dia. Itu tok guru dia. Kan? Saya mula-mula masuk masjid ni, saya dongak kan? Saya tengok ayat Quran tu. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Tuan-tuan, kau tak faham kan? Saya bukan nak cerita hak atas tu, saya nak cerita hak bawah. Wasbir li hukmi rabbika. Wasbir li hukmi rabbika fala tuti' minhum asiman wa kafura. Tajam ayat tu kan. Apa dia? Orang Ta'ala kata wasbir li hukmi rabbika. Hukum hakam Allah Ta'ala ni kamu mesti bersabar laksanakan dia. Kau memang semayang tak ikhlas pasal kena paksa main jemaah-jemaah. Walaupun kau tak ikhlas, kau kena mari juga. Wasbir li hukmi rabbika. Bahkan Quran kalau bab solat misalnya, Allah Ta'ala kata apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Bukan wasbir 'alayha, wastabir 'alayha. Sudah bahasa tu tajam gila. Apa dia? Kamu suruh ahli kamu, isteri kamu, anak-anak kamu sembahyang. Suruh. Wastabir 'alayha. Dan kamu kena istiqamah, tahan. Walaupun kau aku selalu guna bahasa bubuih mulut dah. Wastabir 'alayha. Teruskan kerja suruh tu. Pasal apa? Hukum hakam Allah Ta'ala ni walaupun mula-mula kita buat paksa, lama-lama-lama bahkan mesti dapat bimbingan guru sampai tahap macam mana? Cinta dan kasih. Mula-mula memang paksa. Zikir pun mula-mula paksa. Memang kita pun paksa je. Nak tunggu ikhlas, mampu tak sembahyang pun. Aku sembahyang ni tak ikhlas. Mampu tak sembahyang. Pasal apa? Dia tak dapat bertemu pewaris Nabi dan Rasul yang betul. Pasal agama Islam ni, bukan hukum Islam tu, disuruh bersabar. Sabarlah hukum ni. Buat aja hukum Allah Ta'ala. Pasal apa? Kau berpegang di atas benda yang hak ni, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan macam-macam. Intan surullah. Kalau tok guru betul, dia akan ajar betul macam tu. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah Ta'ala, yang surkum, dia akan beri macam-macam pertolongan ke kamu. Wa yusabbis aqdamakum. Dan dia akan jadikan kamu steady dalam agama. Syarat dia apa? Wasbir li hukmi rabbika. Dan jaga peringatan di belakang. Wala tuti' minhum asiman wa kafura. Don't ever. Jangan sama sekali tuti' kamu taat, patuh, ikut asiman, penderhaka. Siapa yang nama ahli maksiat? Macam mana nak kenal ahli maksiat? Ha. Tuan-tuan, kalau tidak, kita tak kenal ahli maksiat. Orang ambil riba maksiat tak? Ahli maksiat, siap. Walaupun kau contoh ahli hadis, nak buat PhD dulu, ambil riba out. Walaupun kau riwayat hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari, pasal lalu ke engkau, habis langsung hadis tu tak pakai. Pasal apa? Asiman. Akilu riba. Yang Allah Ta'ala isyaratkan, fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Asiman.
tak boleh pakai hadis kau dengan sebab lalu kat kau. Bukhari yang sahih langsung tak boleh pakai, jadi dhaif terus. Pasal apa? Perawi pasir. Bercerita dia pasir. Oh, tuan-tuan, saya cerita macam ni, ada orang terbeliak punya mata dengar macam ni. Ini nak kata kat kami lah. Hantar kau lah. Eh, tuan-tuan, orang tak makan cabai, dia tak pedas kan? Dia terasa lah. Oh, baguslah kau terasa. Kau terasa kau makan riba, berhenti lah. Orang Ta'ala kata apa? Fama ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Kau dengar benda ni haram, berhentilah. Kau taubatlah dengan Allah Taala. Cuba keluar sedapat mungkin, secepat mungkin. Tapi kalau duk terus langgar juga, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Kau balik kau ni ahli neraka. Wei. Kalau kau halalkan kafir terus, pasal kau tak boleh sabar dia atas hukum haram tu. Larangan Allah Ta'ala tu kau tempuh kan? Kalau tempuh pun masih mengaku haram, masih mukmin. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Aku dah terlajak ni. Aku dah terlajak banyak ni. Alhamdulillah. Tak mana alhamdulillah. Masih ada iman. Masih boleh mengaku salah. Mengaku hamba. Mengaku pendosa. Dan Allah Ta'ala bagi perkataan apa? Wala tutik asiman. Jangan kamu taat pada orang beneraka. Orang yang asim, dosa. Satu, kita nak cari guru. Sebaik-baik guru ialah guru yang memang dia ada connected, sentiasa always connect dengan Allah Ta'ala. Entah, saya pun duduk mengaji lagi. Satu saya sebut dua, siapa? Memang kita perlu bimbingan guru macam ni. Entah. Baru dia hidup, hati dia, baru hati kita hidup. Entah. Lagi siapa? Jangan taat sama sekali pada asiman. Wala tutik minum asiman au kafura. Ataupun kalau tak asimun, kafur. Orang kafir. Kafir tu yang memang kafir tak mau Islam. Syarahan para ulama kita, siapa lagi orang kafir ni? Orang yang hati dia tak pernah ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ini istilah kafarah, dengan mana hati dia tak pernah hidup. Hati dia tak pernah sedar, tak pernah realize ke Allah Ta'ala. Tak pernah ada gerun ke Allah Ta'ala. Tak pernah ada. Ini istilahnya kafurah. Apatah lagi dengan tak gerun tu, dia membuka ikatan Islam ni satu. Dulu babi haram. Lah ni dia boleh kata halal. Pasal apa? Oh, babi telah melalui proses kimia di makmal, kata dia. Di proses begini. Dia dah ada istihlak dan istihalah. Jadi nama pun tak panggil babi lah. Dia panggil gelatin. Halal dimakan. Boleh pula. Dulu babi haram. Bulu kucing binatang tak boleh dimakan daging dia. Kalau tetangga pada badan dia, najis. Oh, sekarang ni dia kucing kelebak. Dia kata berdasarkan hadis ni, saya lebih cenderung mengatakan bulu kucing ini tak najis. Nanti dia keluar hukum pula, kelebak. Saya silap nanti, tai orang pun tak najis. Entah, tak mustahil untuk dia nak kata macam tu. Tambah pula dulu kita dengar apa? Contoh buat misal. Dulu kita dengar orang pergi Mekah buat apa? Pergi duduk kat unta, ambil gambar dengan unta, minum susu unta. Dia belajar hadis, macam mana? Pergi kat Mekah, bukan minum susu unta. Minum air kencing unta. Pasal apa? Ada peristiwa sahabat Rasulullah, bila sahabat ni demam rasanya, kalau tengok dalam hadis tu. Waktu tu sahabat perintahkan ambil air kencing unta minum. Jadi jumpa unta, jangan minum susu dia, minum air kencing unta. Ni sunnah. Tuan-tuan, kau tak pernah jumpa ada orang macam ni. Berlambak tuan-tuan, ustaz macam ni. Saya nak cerita apa tu? Kena cari guru betul kan, baru kita akan faham agama betul. Baru kita akan dibawa dan dipimpin untuk makin ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan makin melonggarkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dulu nak pakai seluar pendek tak berani. Dengar ayat dia lah ni, pakai sependek Allah Ta'ala. Dulu tengok bola dengan rasa bersalah. Lah ni tengok bola, kata dia, tak bersalah siapa? Ayat aurat ni kumpul dengan dubur dia. Tengok seluar pendek tak apa lagi pasal buka aurat. Tengok gusti pun tak apa. Dulu tengok gusti dengan rasa bersalah. Lah ni tengok gusti tak bersalah siapa? Ada ustaz tu kata,
Ada doktor tu kata, aurat ni kubur dengan dubur eh. Oh, itu ke? Tuan, ramalan ni tuan orang akan buka hukum Islam satu-satu. Saya asal nak sebut, tengok Al-Quran tu lah. Baru perasan, dah jumpa lama dah, tapi dengar pun lama lah, tapi bila tengok tu kena sikit. Oh, wasbir lihukmi rabbika. Oh, lama. Hukum Allah Ta'ala ni kita kena bersabar. Jangan tukar hukum. Kalau riba haram kau jangan tukar lah. Kata tak apa, darurat. Darurat apa? Darurat ni maksudnya kalau tak ambil riba mati. Itu maksud dia. Tak ambil riba mati. Itulah darurat. Macam mana tak makan babi mati. Itulah darurat. Tak isap rokok mati. Itulah darurat. Tak makan babi mati. Kena makan tak? Untuk jaga nyawa. Tak ambil riba mati untuk jaga nyawa. Aha, ambil riba. Tu pun dengan rasa jijik ambil riba tu pasal apa? Benda haram. Macam mana babi dah faham lama dah, geli kita tengkok kita, tapi tak boleh makan, terpaksa makan pasal apa? Nak jaga nyawa. Pasal tak ada dah makanan lain dah. Duk terperangkap kat mana-mana ke, dah bawah tanah ke, bawah runtuhan ke. Tak ada dah makanan melainkan babi. Contoh. Macam mana? Terpaksa makan. Makan pun bukan rasa, oh, mujur hari ni boleh makan. Selalu tak boleh makan. Yeay, hari ni boleh makan babi. Alhamdulillah. Macam tu ya? Hei, makan babi tu dengan babi pula, babi dalam tin. Bukan babi bentah bodoh tu. Ha, dia tulis tu, pork, bacon. Bacon curry. Buka. Terpaksa lah makan. Ni ration yang ada dalam kapal terbang contoh kan, duduk atas banjaran Himalaya lah. Tak ada makanan dah ni je kan. Ha. Walaupun bau kari pasal apa? Tak makan mati. Ha, tu makan babi je. Makan babi je. Riba kalau macam tu katalah tak boleh lah, jalan mesti boleh riba. Ambil riba tu bukan seronok. Ya, boleh riba. Lepas tu wah, boleh kita besar lah ni. Tak ambil riba tu macam tu perasaan dia. Astaga. Ah, macam tu. Dia punya praktikal lu macam muntah tu. Itu bau istilah takwa kan. Faham kot saya buat perbandingan macam tu kan. Dan bila sebut perbandingan ni, tuan-tuan kena mengaji elok-elok. Pasal kadang-kadang buat banding ni ada orang tak faham. Itu saya ulas panjang lagi. Cukup lah. Saya nak sebut apa ni? Sabarlah dengan hukum Tuhan kamu. Kalau dia suka sembahyang lah. Mengaji lah. Apa? Kalau yang benda haram yang tinggal-tinggallah. Jangan cari jalan sama sekali yang haram itu untuk dihalalkan. No. No. Walaupun dengan sebab ada hukum Allah Ta'ala tu merupakan kekangan kita untuk buat satu. Misalnya orang perempuan. Dia dulu ada suami. Suami pula suka melancong. Kesana kemari. Setiap tahun ada je melancong. 2-3 tempat lah tu. Suami meninggal. Dia pun ada duit. Dia pun orang kaya. Banyak duit. Pencin suami lagi. Katalah gitu, untuk kahwin lain pula. Untuk suami tu pun mati, 2 pencin lah. Ni kahwin kali ketiga, pencin pula tu, mati pula tu, 3 pencin lah kan. Contoh. Tiang dia tak puas hati nak buang pencin tu. Tak faham tu dah, tu menyambik je. Itu bukan matlamat kita nak cerita ulas subuh ni. Untuk bila duit banyak, gedik-gedik lah nak pergi luar negara. Australia, ni. Bila belajar hukum macam mana, haram perempuan bermusafir melainkan dengan mahram. Kita faham pergi haji pun tak boleh. Ni mati. Mana boleh wife pergi lonely? Kalau ada pun, dia dalam iddah mati suami. Suami baru mati. Dia dalam iddah lagi. Mana boleh keluar rumah? Ada ustaz lah ni kata boleh. Ah, ada. Itu yang pergi haji. Yang kata pergi haji. Ah, bukan pergi umrah pun. Apa? Pergi Korea. Tak apa, tak apa. Ramai ada. Naik bas ramai, ni ramai. Pada pendapat saya lah. Ha, ada ustaz-ustaz yang macam ni. Doktor-doktor, kiai-kiai, maulana-maulana yang macam ni. Pada pendapat saya, zaman nanti boleh kena keperluan dan hajat. Jadi kita terpaksa lah. Jadi nak buat macam mana? Dah duit banyak, duduk rumah pun buat apa, sia-sia je. Kita buat ada. Lebih baik pergi umrah, buat ibadat. Untuk kita menunjukkan pengorbanan diri kita untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tu bukan kena Tuhan namanya. Membuka satu-satu hukum hakam, melonggarkan diri dengan Allah Ta'ala. Walaupun kau berzikirlah banyak mana sekalipun, rupanya kau tak kenal hukum hakam Allah Ta'ala. Membuka ikatan dan melonggarkan hukum hakam Allah Ta'ala.
Yang ini bukan Tok Guru bawa kita takwa. Kemungkinan besar pelajaran kita dalam bab nak mengenal Allah Ta'ala ni, nak hidupkan sense kita yang keenam, nak bagi ada touching dalam hati ni, mesti perlu berguru yang sangat lama. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat yang kita untuk kita nak pergi berguru ni. Dan kita kena ada satu pengharapan tuan-tuan, apa dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bertemu dengan aku, guru yang boleh bawa aku dengan Allah Ta'ala. Saya dulu pun berdoa macam tu kan. Saya pun tak usaha cari guru juga, ada juga cari guru, tapi Allah Ta'ala dia mudah kan. Apa? Dulu pun saya duduk Kuala Lumpur kan tuan-tuan, saya dibesarkan sampai SPM. SPM saya jalan Kelang Lama, Petaling. Hucung ni dulu Kirara tu tempat saya mari naik basikal lah dulu. Zaman saya sebelum SPM dulu. Naik basikal aja. Kirara camp. Lah ni ada lagi tau? Ada lagi. Saya tak tahu perkembangan tuan-tuan. Lama tak balik KL. Balik pun balik rumah mak, balik duduk ulu lah. Duduk ulu kan. Dia tak ikut perkembangan sikit kat sini. Ni semua hutan belantara ni dulu. Nama pun Pucung. Dia kata apa? Pucung ni hantu Pucung. Tuan-tuan sorry kalau tuan-tuan duduk Pucung, saya bukan niat nak hina tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pun faham informasi tu dia. Ha. Jadi hutan belantara kan. Saya duduk jalan Kelang Lama ni, Kelang All Road. Kan. Maksudnya dulu oh masyaallah jalan tu Kampung Pasir Baru. Jalan Kelang Lama tu memang saya dibesarkan di situ lah. Bukan jauh pun dari sini. Saya nak cerita apa ni? Macam mana boleh cerita? Ha? Cari guru tu. Pasal kita pernah doa minta. Minta juga tak bersungguh pun. Tapi mungkin pasal ada keinginan cari guru tu. Jumpa ada guru kan, duduk pula pekan masjid-masjid penuh mengaji dulu. Lah ni banyak yang penuh lah mengaji surau. Adalah ustaz-ustaz yang memang dia pun dapat mengajar, kata dia. Masa tu saya duduk pergi masjid, ulang alik masjid. Dia bagi petunjuk saya, apa dia? Hantar ni, sekolah mana? SPM berapa? Oh, sebelum tu bulan SPM lagi. Dia tanya, SRP berapa? Jawab macam ni. Oh, bagus ni. Masa tu saya cuba hafal Quran. Juzuk 29-30 je pun baru kan. Pandai baca Quran boleh lah. Apa-apa-apa. Lepas tu kata dia, hantar ni kena ngaji pondok katanya. Oh. Kat mana pondok? Saya pondok doyan saya tahu lah. Pondok jaga saya tahu lah. Mana pernah ada pendedahan pondok tu. Dia kata pergi pondok ni. Yang menunjuk saya tu, tuan-tuan saya tak tahu kenal tak kenal. Ya, Fadil Ustaz Muhammad Saleh Sani. Tuan-tuan tak kenal punya pasal lah. Tak tahu. Dia ada buka satu Ma'at Tafiz di Gombak tak silap saya. Nama pun nak sebut. Ustaz. Allah Padang Balang. Ya. Yeah. Tak tahu dah dia mah, saya pun tak pernah ingat. Nak recall selesai sikit. Sorry. Ha? Sentul sekarang dekat Sentul. Ha, Padang Balang Sentul lah. Ha, dekat dengan markas Parti Hijau. Tak jauh dari situ lah kan. Ha, Taman Melewa tu. Ha, okey betul. Lama tak pergi nak sebut tak pandai lah. Recall slow sikit. Apa saya nak sebut ni? Adalah tunjuk. Satu. Sampai sekarang tuan-tuan. Dipertemukan dengan guru. Sorang. Alhamdulillah. Pasal apa nak sebut benda tu? Pasal dengan kita ada minat, harapan mana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mudahkan. Ada hadis Nabi SAW disebut apa? Man salaka tariqan ila talabil ilmi sahalallahu tariqan ila aljannah kama qala. Siapa yang dia mencari jalan dia untuk menuntut ilmu, untuk pergi belajar dan berguru, Allah Ta'ala akan carikan jalan mudah dia untuk ke syurga. Apa maksud-maksud yang tersirat ni? Dia mudahkan cari guru jalan untuk takwa tauhid. Dia pertemukan kita betul-betul siapa yang nama pewaris Nabi dan Rasul itu. Mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala bertemu dengan itu, dan dengan itu boleh hidupkan sense kita yang kedam tu, mata hati kita. Dengan itu kita boleh sentiasa boleh ada perasaan dan rasa aku ni hamba Allah Ta'ala. Aku ni makhluk dia. Walaupun informasi ada kita, tapi tak hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidup dengan hati sanubari kita. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan ni, pertemuan kita pada pagi ni, salah satu sebab untuk menyebabkan hati kita sentiasa hidup dan subur pada Allah Ta'ala. Kita pula ada majlis kuliah duha hari ni, ada dua sesi insyaAllah. Dan nanti ada dah ada program pula, dia orang panggil pula saya untuk ke Masjid Negeri untuk ada program juga di sana. Alhamdulillah semua rancangan yang saya tak pernah terfikir kan.
semua rancangan pada dia. Apa yang datang ni tak ada lain melainkan semua dah ditentukan azali. Kat kita, kita melaksanakan sebab yang sepatutnya kena buat. Yang tu pun ada pelajaran dia, kena belajar juga tu. Mudah-mudahan di taufik hidayat yang kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri apa nikmat iman dan Islam. Inilah nikmat besar yang kita dah dapat sejak kecil, supaya dapat nikmat Islam dan iman yang hakiki. Maksudnya itu saja untuk pagi ni. Kita sudahi dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.